yang berjalan sendiri. Dia menemukan sejumlah uang kertas yang terhitung hanya 800 rupiah. Dia terbahak seperti orang gila. Lantas dia menciumi uang kertas itu. Kini aku lepas dari semua problema. Terima kasih banyak ya nasib katanya. Dengan uang yang hanya 800 rupiah, dia memasuki sebuah toko kelontong. Dibelinya beberapa meter tambang plastik untuk dijadikan obat pelepas kalut. Percaya pada diri sendiri. Tuhan menguji dia tak mampu menghadapi uang 800 jadi ongkos mati. Dengan uang yang hanya 800 rupiah,